Guys, I'm bringing the party to you. Suka ataupun tidak, harus diakui, Indonesia kerap hanya menjadi pasar produk-produk luar negeri, tak terkecuali film-film superhero. Predikat sebagai hanya penikmat, bukan pembuat, tampaknya bikin gerah dan gregetan para sineas tanah air. Film Wiro Sableng Pendekar 212 besutan sutradara Angga Dwi Mas Sasongko dan Gundala besutan sutradara Joko Anwar bisa dibilang menjadi milestone kelahiran film superhero Indonesia di layar lebar yang digarap secara serius oleh sineas lokal. Meski tak luput dari pil pahit kritikan para netizen dan hujatan para haters yang sudah kadung terbiasa dengan kualitas CGI, MCU, dan DCU. Jalan para sineas patriotik ini tidaklah semulus para sineas penggarap film-film superhero MCU dan DCU. Pasalnya, para superhero anak negeri harus berhadapan dengan musuh yang jauh berkali lipat lebih berat dibanding Thanos, Darkseid, dan lain-lain, yaitu dana minim. Lantas, bagaimana dengan Gundala? To the point saja, film yang beraliran neo-noir ini terkesan berusaha menggunakan CGI seminimal mungkin di adegan-adegan di mana penonton berharap Gundala melancarkan kekuatan supernya berupa visual effect petir berikut dampaknya yang dramatis. Jika ada, pastinya dibutuhkan CGI yang menyita tenaga dan waktu. Itu berarti UUD lagi, alias ujung-ujungnya dana. Meski penggunaan CGI di efek dan dampak petir terkesan minimalis, awal cerita yang terlalu berlama-lama, adegan fighting bertempo lambat hingga gerakannya kentara diatur, secara keseluruhan, film Si Putra Petir ini tetap menggelitik dan asik untuk ditonton. Setting area industri, gudang besar penyimpan gerbong-gerbong kereta rusak, ton warna khas sinematik layar lebar berkelas, dan dialog-dialog yang berbobot menjadi daya tarik film Gundala. Tak heran jika Gundala membawa pulang penghargaan pengarah sinematografi terbaik di Festival Film Indonesia 2019. Soal dana, biaya produksi Wiro Sableng hanya sekitar 26 miliar rupiah, sementara Gundala sekitar 30 miliar rupiah. Tentu saja bagi semut dan gajah jika dibandingkan dengan misalnya biaya produksi Wonder Woman dan Spider-Man No Way Home yang masing-masing di kisaran 2,8 triliun rupiah. Namun, bagi sebagian netizen tanah air, film superhero lokal bukanlah perkara cerita dan sinematografinya semata, tapi juga perkara nasionalisme, hingga rendahnya kualitas CGI karya anak negeri tabu dicela, dan justru wajib didukung dengan cara rame-rame membeli tiket film bioskopnya. Lantas, bagaimana dengan CGI film Sri Asih yang bakal segera tayang setelah sempat mati suri diterjang pandemi? Sri Asih kebal peluru dan bisa terbang. Maka dalam benak penggemar film superhero di tanah air, visual efeknya bakal seperti Superman dan Wonder Woman. Sri Asih bisa memperbesar tubuh. Maka dalam benak penggemar film superhero di tanah air, visual efeknya bakal seperti Ant-Man misalnya. Sri Asih bisa menggandakan diri. Maka yang terbayang di benak penggemar film superhero di tanah air, visual efeknya bakal seperti Mr. Smith, musuh Neo, The Matrix. Sri Asih memiliki kekuatan setara 250 laki-laki. Maka yang terbayang di benak penggemar film superhero di tanah air, visual efeknya bakal seperti aksi Wonder Woman. Balik lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, mayoritas para penggemar film superhero di tanah air, kalau tidak mau dibilang semua, menjadikan MCU, DCU, dan lainnya sebagai standar dalam menilai karya CGI lokal. Jika menelik 5 besar kekuatan Super Sri Asih tadi, bisa diduga produser, sutradara, dan tim produksinya berhadapan dengan tantangan dana minim yang berkali lipat lebih berat dibanding produksi film Wiro Sableng dan Gundala. Tentu saja, mayoritas penggemar superhero di tanah air tidak mengharapkan deretan kekuatan Super Sri Asih direduksi sedemikian rupa gegara minimnya dana. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi sutradara UPI dan tim produksinya. Kualitas CGI Sri Asih wajib lebih bagus dari Wiro Sableng dan Gundala. Namun yang pasti dan terpenting dari semuanya, selama belum ada investor royal berkantong mega tebal, film Sri Asih dan film jagoan super Indonesia lainnya bakal selalu terancam babak belur oleh sang dana minim. Bagaimana menurutmu? Silakan sampaikan di kolom komentar.
Simak review dan info menarik lainnya hanya di Kata Rupa. Terima kasih dan salam literasi rupa.